Gusti Pangeran. Apa? Jangan galak-galak dong sama saya. Jangan galak-galak ya. Kamu tuh ya enggak ada malunya jadi putri malu sekali-sekali tuh enggak apa-apa. Saya bukan putri malu, saya Asmoro Dewi. Putri yang cantik, hatinya saya enggak mau jauh-jauh dari pangeran. Saya bukan bilang kamu putri malu, tapi punya malu sedikit. Loh, malu buat apa orang saya mau ketemu sama calon suami kok? Kok kemarin ditolak datang lagi? Enggak lihat. Ini putri paling cantik loh. Siapa bilang? Nanti nyesel. Nanti nyesel. Enggak akan ada penyesalan di sini. Tahu rasanya ini ya. Ajine. Ajine. Ngomong sama siapa kowe? Di jalan goyang. Wong desa. Blaketuk. 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 Jadinya mau nikah nanti. Bener. Cinta nggak sama aku? Cinta. Mukanya kurang berbunga-bunga. Cinta. Cinta. Makanya ayo dong, kapan lamar saya? Cepetan. Seng tunggu Romo saya datang dulu sama ibu saya. Romo. Nggak salah, ini putri dari Kang Mas Retno Gumilang. Romo, sampean harus lamar dia, Romo, buat Romo. Asmoro Dono. Asmoro Dewi. Asmoro Dewi. Cocokan ya, Romo, ya? Iya. Kamu kok bawa eyangmu ke sini? Duh. Ini gurunya, guru. Nak. Saya kan gurunya yang keng putra iya, ini. Piye to Romo? Oh, ya. Sang Resi. Ngaturi kasugengan lho, Bapak Resi. Mohon maaf, kedatangannya tidak saya jemput. Jauh-jauh dong, ini sini dong. Jangan jauh-jauh. Loh. Sudah lempar begini paling ngelap. Romo, ini permaisuri saya, Romo. Sampean harus lamar dia buat Romo. Loh, kok buat Romo? Matur suwun, Ger. Matur suwun. Kompak di tangger. Terima kasih. Terima kasih ya. Bukankah begitu? Dulu kan kamu menolak dia, sekarang kamu enggak usah ngeliat yang dulu-dulu sekarang gitu loh, Romo. Yang penting sekarang. Benar, Romo. Sekarang aku cinta sama dia. Yang benar. Benar, Romo. Kang Poporsi. Ya. Mohon maaf, sebenarnya ini sudah bukan orang lain. Dia sudah lama mengenal, tapi pada waktu ketemu pertama dia menolak sama Asmoro Dewi ini cintanya. Tapi sekarang tahu-tahu Mak Jeguduk. Kok Jeguduk? Apa itu sangat dipati Mak Jeguduk? Mak Betunduk. Cinta datangnya bisa dari mana-mana. Itu, bahasa Indonesia yang dadak itu apa sih? Mendadak. Mak Jegagek. Dia itu terus jatuh cinta. Kejadian ini datangnya dengan tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Oh, restu sang resi. Sebentar. Maka itu kedatangan saya ke sini seperti terpanggil oleh kejadian ini. Mohon hal ini udah, kalau sang kawinin cepet dah. Iya, sebentar. Kalau sang adipati bersama keluarga ini setuju, bolehkah saya menangani masalah ini? Oh, boleh, silakan. Boleh. Jadi penghulu maksudnya jadi penghulu. Jadi penghulu sekarang. Sebentar. Jadi penghulu bisa nanti begitu, tapi ini perlu dijernihkan dulu. Sudah jernih, guru lihat. Wajahnya jernih. Mohon bisa dulu. Sunuwun, Den Mas di sana. Dan Gusti Ayu, Asmoro Dewi di sini. Iya. Sinuwun, ayo sinuwun. Dibalik. Kita balik. Ini pemanasan global. Blokirnya kita balik. Asmoro Dewi di sini. Oh iya. Gusti Putri. Sini. Sang Pangeran di sini. Iki kok ngantar ini, Aisyah.
Salah pindah. Lagunya di mana? Di sini. Di sini, Gandeng. Saya akan membuka auranya Asmoro Dewi. Oh. Agar nanti kalau menjadi permaisuri sang pangeran itu tidak kurang satu. Mau dibuka semuanya. Ayo merem. Merem. Aura. Nah, tadi sampe tuh resio mencela-mencela. Alah, Romo Mas Uci. Merem-merem juga meremnya gini. Dia auranya, betul? Oh. Agar nanti kalau sudah bersanding dengan sang pangeran itu pantas untuk dilihat oleh semua masyarakat di Kadipaten. Pantas. Ya. Silakan sang. Asal dari batu kembali ke batu. Asal dari air kembali ke air. Sewu telu. Eh, ini kaos kaki apa gimana 1003 ini? Mantap. Pedagang ini. Jangan ganggu Pak Sumur. Bukan di sini tempatmu. Keluarlah. Jaran goyang, lihat dengan jelas siapa aku. Kamu kan dulu pernah nasihat gue, katanya gue tolak. Ya, ya Resi, siapa ini Resi? Ini adalah seorang manusia yang setengah siluman. Dan dialah yang menjadi satu dengan Asmoro Dewi sehingga pangeran ini tergila-gila dengan Asmoro Dewi. Oh, jadi Asmoro Dewi melahirkan? Ya pangeran yang. Resi! Kalau melahirkan segini ya kasihan mesti operasi loh. Resi! Ya. What do you want? Seharusnya yang tanya itu aku. Kalau aku boleh bilang, jangan sekali-kali kau mengusik orang-orang di Kadipaten ini. Selama di sini masih ada aku. Kembali. Sate linjik. Kembali. Aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau kembali, berarti harus saya paksa untuk kembali. Oh, kamu bisa. Oh, tentu saja. Berang-berang kayaknya sih. Resi! Lima lembakanku! Tapi yang mana? Tapi yang mana? Ini kecilnya badannya kok dimasukin segitu gedenya kok masuk ini loh. Ini pada rontok semua sama pangeran ini. Asmoro Dewi, saya hargai kesungguhan dan ketekatanmu untuk memiliki sang pangeran. Dari situ sudah terlihat dan terbaca seberapa besar cintamu kepada sang pangeran. Tapi kamu menempuh jalan yang salah. Karena saya salah didik, kayaknya ibu saya udah meninggal sih. Ya sudah, sang saya. Tapi tidak apa-apa, Guru. Demi Kanjeng Romo, demi ibu, demi guru, demi kerajaan kita semuanya. Apa kok ketawa sendiri? Jangan-jangan kemasukan jaran goyang dia. Bapak sih? Iya. Jangan-jangan Dewi jaran goyang masuk ke kepala Dewi jaran goyang sudah tidak ada. Iki opo? Iya opo?